Halo, balik di jalan saya. Oh, Soe Restoration and Repair ya. Jadi di sini saya selalu mengejar tentang perbaikan dan cara menjahit sepatu ya. Di channel Soe Restoration and Repair ya. Oke, di sini saya akan menjahit sepatu ini. Sepatu pantofel cewek ya. Seperti ini sepatunya. Ini sepatu pantofel cewek. Dan ini sangat tepat ya waktunya untuk dibawa ke soal sepatu karena ini sudah hampir ada yang mengelupas seperti ini ya. Oke, dan ini saya juga sudah ada alat-alatnya. Ini jarum pasayap, ini ada gunting, ada jarum sol, dan yang terakhir itu ada jarum buat kita merapikan benangnya ya. Dan mari kita simak saja di media pengerjaan. Oke ya, dan ini sudah di media pengerjaan ya. Langkah awal adalah kita harus menyayat bagian ini ya, menyayat bagian atau membuat jalur ya di bagian sepatunya seperti ini ya. Ini langkah awal ya, membuat jalur dulu memakai jarum ini ya, memakai alat sayat yang model lorong ya. Ya. Ini ya semua bagian sepatunya sudah tersayat, tinggal lanjut kita menjahit ya. Dijahit di sini mulai dari bagian samping ya. Samping. Nah, dari bagian samping. Seperti ini, dan kita pakai benang nilon ini, benang nilon nomor 9 ya. Mau pakai benang nilon nomor 9. Masukkannya ke dalam ini. Dalam sepatunya. Untuk proses menjahitnya seperti ini ya. Mudah banget ya. Ini kan kawan lihat ya, coblos. Simpel banget ya. Dan ini juga nanti tidak butuh waktu terlalu lama ini ya. Kita ganti sudut ya biar lebih enak dilihat ya, posisi sepatu masih dijahit. Dan ini hasil sementaranya ya.
Ya, dan saya sudah sampai di bagian samping depan. Ini sudah mau mencapai atau berada di posisi depan. Ini sangat susah ya, kalau yang nggak terbiasa menjahit pasti nggak akan bisa di bagian ini. Tapi yang bagi yang sudah terbiasa, yang sudah tahu triknya ya, akan mudah-mudah saja di bagian depan sini ya, nggak ada yang sulit. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sudah mau hampir selesai ya. Ini paling beberapa jahitan lagi kita selesai. Ini paling sebentar lagi kita talikan ya. Dan setelah selesai, nanti kita akan ini ya, terus ini jahitan terakhir ya. Jahitan terakhir kita potong ya. Setelah ini kita masukkan ya. Nah, ini sudah
Selesai ya, ini hasil jahitan saya. Keren dan ini semakin kuat ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jangan lupa simak terus video-video saya.